suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Soccer is my dream. Sebelum masuk ke videonya nih, guys ya, gue cuma numpang ngasih tahu doang nih ke kalian nih ya, buat teman-temannya semua yang bingung, Bang, cara beli akun DB di mana, Bang? Bang, cara gimana beli akun yang banyak DB-nya, yang banyak Tomotsu-nya, yang banyak tiket-tiketnya itu beli di mana sih, Bang? Yang aman, terpercaya, yang bisa gue percaya gitu ya, Bang ya. Kalian langsung aja ke Instagram subasaindo.game ya, guys ya. Ini orangnya udah gue kenal, guys. Gue lah selalu langganan di situ. Ini akun yang contoh gue beli di dia. Gue beli yang 5.000 DB, guys ya. Yang 400.000. Itu udah mantep banget harganya, udah keren banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli sekarang ya, harganya akan sesuai yang ada di list gue. Jadi buat teman-teman yang udah ngeliat ini, teman-teman yang udah gue kasih tahu nih, sebaiknya sih langsung beli aja, guys ya. Minimal satu lah buat nanti, buat gacha-gachaan pas nanti endnya. Oke, segitu aja. Langsung aja kita langsung masuk ke videonya. Jangan lupa belinya akun DB di mana? subasaindo.game ya, guys ya. Let's go. Yo, halo guys. Yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya, guys ya. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal nge-review Filippoi Inzaghi, cuman ini pakai akunnya si Densur ya, dan gue lagi pakai akun Bang Dudes. Jadi, kita sebagai perspektif kalau misalkan lawan Inzaghi seperti apa, guys ya. Dan di sini kita pakai tim yang shield-nya belum terlalu kuat ya di awal ya, 10% doang. Jadi bakalan telak di awal sih, cuman gak apa-apa ya. Kita bakal lihat Inzaghi-nya si Densur, bosnya Densur ini ya. Waduh, gue penasaran sih. Wuih, Filippoi Inzaghi, coy. Gue pengen banget Inzaghi sih ya. Cuman tadinya gue pikir warna hijau, guys. Kalau warna hijau pasti gue all in ya. Warna merah, guys. Dan Filippoi Inzaghi-nya tuh keren banget, cuy, animasinya. Suka banget gue. Wah, 39% debon. Nah, si bosnya Densur tuh sayang banget ya, kemarin gak gacha Smith ya. Kalau gacha Smith OP, coy. Oke, kita mari kita lihat ya, guys ya. Statnya seperti apa. Filippoi Inzaghi. Oke, Filippoi Inzaghi ini match up ya. Ini statnya dia nambah, guys. Jadi pasti nambah 10% kalau misalkan lawan satu openan ya. Dan stamina cost-nya gue, oh, stamina cost-nya dia staminanya lebih berkurang gitu ya. Oke. Oke, ini kalau lawannya Sester ya, berarti ini pasifnya nggak nyala, AA-nya juga nggak nyala, tetap gede banget, bangsat. Astagfirullahaladzim, gila, gede banget sih. Ini versus keepernya segini sih, guys, 54.000. Wah, gila, 58.000, cok. Wah, Inzaghi-nya kuat banget sih. Inzaghi-nya kuat banget, guys. Wah, gila sih. Gue penasaran nyampe ke kiper berapa nih, guys. Kita lihat ya. Wah, animasinya keren banget, cok, sumpah. Wah, keblok. 54.000. Anjing, lebih gede daripada rival ya. Wah.
Wah, gila. Wah, Jinzaginya kuat banget. Wah, gila demon anjing. Wah. Jinzagi ya. Gimana, guys? Gacha gak nih? Aduh, kita lihat stat defense-nya ya. Stat defense-nya oke lah ya, not bad ya. Ini meta pin bonusnya nyala nih, guys. Cuman nggak yang kayak OP-OP banget sih meta pin bonusnya ya. Meta pin bonus. Stat def-nya, sorry.
Rainbow gak tuh? Sampai RNG lagi parah sih lo, kelap anjing. Tapi kita melihat RNG tuh gak terlalu yang gimana-gimana lagi ya guys ya. Gak terlalu liar banget sih. Kayaknya emang klub tuh fixing RNG-nya sih. Gue udah sempat nge-review si Hyuga ya, dan di situ tuh gak ada lost ball sama sekali guys. Gue ngerasa sih di-fixing juga sih ya semuanya. Ya alhamdulillah sih. Jadi tuh make sense anjir. Jadi all make sense. Tapi untuk si Inzaghi-nya, to be honest, gue suka banget ya. Tapi balik lagi guys, Rivaul sama Tsubasa tuh saling melengkapi ya. Gue sih kalau ada dapet Inzaghi sih seneng banget. Cuman gantiin Debonnya si Tsubasa tuh siapa anjir? Soalnya si siapa namanya? Si Rivaul tuh gak bisa main sendirian guys. Dia butuh yang namanya cinta, bukan? Dia butuh si Tsubasa. Jadi kalau misalkan form apa tim gua ya, ada Filippo Inzaghi-nya ya, gua bingung guys mau ganti siapa. Gua kayak harus masih menunggu deh. Tadi gua mau pengen top up DBP ya, cuman kayaknya enggak dulu deh, ntar dulu. RNG-nya berulah guys. Ini mana ini ya? Ini mana si... siapa namanya? Lupa gua. Si... aduh, S72 doang anjing. Yaudah lah, biarin deh. Mau ngeliat animasinya aja. S72. Gua gak ngeliat si Margus. Mana ya Margus tadi ya? Oh, di situ anjir. Ini gak bakal gol sih, tapi dia full power juga lagi. Gua mau ngeliat animasinya doang sih. Tapi pilih poin jaginya sih keren banget sih. Aduh, ya udahlah, lihat nanti lah guys ya, gue gacha apa enggak ya pilih poin jagi. Pengen gacha tapi gimana gitu ya rasanya. Masalah ini masih awal Enif gitu loh. Gue tuh pengen gue bakal all in ya. Ini gue bakal all in kalau misalkan yang keluar itu adalah striker debuff hijau. Itu gue bakal login guys. Cuman ini merah. Jadi gue ngerasa Natureza Debon udah cukup gitu loh. Nanti lah ya guys ya. Kayak kita masih belum bisa all in di sini sih. Gue udah gacha full step sih. Berharap dapat ya. Gue tuh tadi pengen banget antara Davi, apa si Delpy sama si Inzaghi ya. Aduh, dapatnya siapa? Davi anjir, kampret. Dapatnya Yuga gue sebenarnya juga seneng guys. Asyuh emang. Aduh, ya sudahlah ya. Tapi untuk review si Inzaghi-nya sih, gak ada otak aja, statnya 54.000 ya tadi ke kiper ya. Dan dia tuh bisa one-two, bisa dribble juga guys. Mana sih? Terima kasih. Oke, berarti segitu aja untuk videonya. Gimana menurut kalian untuk Inzaghi-nya? To be honest, gue suka sih, suka ya. Ini Debon makin OP aja sih, sumpah. Gue soalnya ngebayanginnya sih harus ada penggantinya sih. Rivaul dituker sama Inzaghi sih boleh-boleh aja ya. Cuman Debonnya kan gak upgrade ya. Harusnya tuh yang diganti Tsubasa-nya kan ya. Mending tuh Inzaghi, abis tuh ada yang gantiin posisi Tsubasa ya. Nah itu tuh, bingung guys. Ya nanti aja lah pokoknya, kita bakal lihat ya untuk kedepannya gue bakal gimana timnya. Oke, berarti segitu untuk video kali ini. Thank you buat yang sudah nemenin videonya, dan Bang Dus juga udah minjemin akunnya. Semoga kalian terhibur dan kalian dapat referensi untuk gacha ya. Silakan langsung aja tulis di kolom komentar. Segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you in the next video guys. Bye bye.